Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bersama saya Bribka Rizky akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini. Kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas dari Madiun Command Center Polres Madiun. Dapat kita lihat dari belakang layar monitor dari Tol Caruban terlihat anggota Polres Madiun sedang melaksanakan penyekatan, situasi arus lalu lintas lancar. Begitu juga di Nampu juga terlihat lancar. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan menghimbau kepada masyarakat dari Kabupaten Madiun maupun luar Kabupaten Madiun untuk tidak melaksanakan mudik di tahun ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Madiun Command Center Polres Madiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.